dimasukkan ke sebuah tabung. Dan kita pompa. Sobat, kita bukakan ini valve-nya yang sudah lama terkunci di dalam, sudah berkarat semua ya. Sudah dibukanya. Kita buka dulu daripada ini. Ini penyebab bocornya karena tidak ada karet seal yang bagus. Jadi bagusnya dia ditaruh karet seal. Ini bisa diikat atau disodel ataupun dilas ya. Lubang dalamnya kita buka ini. Valve. Ini sebuah kansol ya. Kansol. Ini kita bukakan kansolnya. Di dalam hanya seperti ini. Kansol. Misalkan sudah berkarat. Kita bersihkan dulu baru kita isolatif lagi. Kita taruh isolatif lagi biar dia tidak bocor. Ini tadinya sudah di bor, lubangnya sudah di bor, jadi tembus dia. Dudukkan ke ini, baru nanti valve-nya ke dalam. Pada saat didorong, dia anginnya melepas hasil. Kita perbaiki dulu ini. Valve, karet valve dari kita lem sedikit. Sedikit saja, kemudian kita masukkan. Jadi, kebanyakan lem dia akan lengket. Oh my. Dia akan lengket di sini. Tidak akan lepas seperti ini. Kita coba masukkan dia seperti ini. Just kau sudah tiada terus. Kemudian kita masukkan kepalanya seperti ini. Saat ini akan bermain ini, kita bersihkan dulu. Oke, baru dikencangkan, kencang sekuat mungkin. Kemudian kita pasangkan tutupnya. Oke, kemudian kita pasangkan pernya. Kemudian kita pasangkan ini dari jeruji besi, jeruji motor. Kita pasangkan ini bentuknya sebagai pelatuknya. Oke, ini seperti ini saja. Injektor. Inilah hasil injektor sebenarnya. Yang di sini ini bisa dikasihkan air ya, dispenser. Yang ini bagusnya yang kuningan. Yang kuningan seperti ini, sobat. Dia lebih kuat ya. Kemudian ini kita kasih isolatif yang tebal. Dia tidak cepat rusak. Kau sudah tiada pantas. Kita masukkan valve-nya. Putar yang kencang. Kemudian kita pompa. Usahakan tidak bocor ya. Celupkan ke dalam air agar tidak bocor. Nah, tahap begini, valve-nya sudah jadi. Ini pompanya tidak mental kan? Tidak naik ke atas. Ini rantarannya ditipiskan lagi biar masuk ke dalam lebih kuat. Nah, begini. Ada sama nembak. Ini. Oke, kita coba. Oke.
kita coba masukkan tisu ke dalam ini. Ini pengaruhnya di ini. Nah, kalau sudah begini sobat, ini bisa dibikin gamet pelatuknya ya. Saya tidak bikinkan karena tidak perlu. Bisa juga diaplikasikan ke sebuah gagang senapan ini. Seperti ini. Ini nanti dihaluskan, baru dibikin pelatuknya. Seperti ini. Oke. Sobatku, selamat mencoba. Semoga berhasil. Bisa juga digunakan kan dispenser ya. Kan dispenser. Sangat kencang sobat. Jadi yang kemudian kita pasangkan larasnya sudah elbow yang ditaruh kemari, dan ini adalah dari pipa apa nih? Ini yang sudah kita masukkan selang gas, kita masukkan ke dalam pipa setengah inch. Nah, ini pipa aluminium untuk larasnya, bisa juga diganti dengan laras yang lebih bagus, laras asli. Kalau yang ini lebih murah. Ini bahan bekasnya. Ini dari atom yang didapat. Nah, begini saja sobat, nanti akan dimasukkan kembali. Jadi seperti ini dia. Senapan barangnya. Nah, begini saja. Kalau mau bikin yang lebih bagus bisa dibikin gagangnya atau begini saja ya. Kemudian ini kita isolatif juga. Ini biar dia rapi. Berhubung saya tidak begitu perlu, jadi kalau sahabat bisa membuatnya yang lebih bagus lagi gitu. Ini lumayan untuk 15 meter ya. Kemudian kita masukkan ini. Ini bagusnya yang kuningan. Namun yang kuningan di sini agak mahal. Di sini. Sudah pas, kuat. Seperti ini. Kemudian kita taruhkan larasnya. Simple. Ada goyang, ditebalkan nanti solatifnya. Sudah, ini saja. Baru dimasukkan mimisnya ke dalam. Kemudian cara membuat rok mata pasar. Cukup dari bobin, kita haluskan dulu. Bobin, usahakan mulus. Kita akan lebih mulus. Seperti ini roknya. Dari bobin tadi sedikit saja. Ini kira-kira papasan sobat ya, jangan longgar dan jangan ketat. Jadi kalau longgar, dia pada saat dia diturunkan begini, dia duduknya di sini, jadi anginnya tidak kencang ya. Jadi duduk kedudukan mimisnya harus di sini posisinya sobat. Oke, dua roda sepeda kita buka kan. Satu yang ini nggak sanggup kita buka, jadi kita lengkor dulu. Baru kalau ada yang baru lebih bagus. Ini kan kita membuatnya dari bahan bekas, namun tenaganya paling kencang. Lalu kita balikkan sobat. Nah, seperti ini. Satu lagi. Nah, seperti ini. Baru yang ini digerinda ya, biar dia kuat. Nah, ini nanti diketok biar kencang. Ini luruskan, kira-kira panjangnya 10 atau 11 cm ya. Kalau lebih panjang boleh juga, cuman takut oleng dia. Nah, kita sediakan kapas. Baru kapasnya sedikit saja. Baru kita masukkan. Kita ketok. Kira-kira setengah ya, segini ya. Baru sudah kuat, kita putar gini. Baru kita kasih lem Alteco. Ini kencang ya, sobat, kuat. Nah, tinggal ini dibetulkan nanti. Sama selaras. Masih ketat ya. Seakan tidak ketat ya. Papasan. Baru yang ini dikasih lubang. Kasih lubang. Dibakar apa itu? Biar besar lubangnya. Dibakar
paku lalu ditusukkan kemari biar lubang lebih besar, lebih powernya lebih kuat. Di kayak gini nanti kita uji coba, kita masukkan dia ke dalam seperti ini. Nanti ada colokannya, usahakan ini tidak main, nanti dia bisa tidak pas. Jadi kita akan bikinkan ini penahannya daripada di sini. Kemudian disodok-sodok, ini bagusnya yang lebih lentur sudutnya. Oke. Nah, sebesar ini cucinya lebih